Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dijauhkan dari siksa api neraka, serta keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan ketabahan. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini kabar duka datang dari aktor tanah air. Begitu banyak pelaku peran di dunia hiburan yang akhir-akhir ini telah tutup usia. Mulai dari penyanyi, pesinetron, modeling, aktor perfilman, bahkan sutradara dan masih banyak lainnya. Banyak yang mendoakan serta memberikan dukungan agar keluarga yang ditinggalkan selalu diberi keikhlasan, kekuatan serta ketabahan. Kabar duka baru saja menimpa aktor pemain film ternama di Indonesia. Ade Firman Hakim dikabarkan meninggal dunia dan diduga terpapar COVID-19. Kabar meninggalnya Ade Firman Hakim itu dibenarkan oleh pihak keluarga. Menurut Dai Tirta yang merupakan adik kandung dari sang aktor mengatakan jika kakaknya itu meninggal sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Diduga COVID-19, meninggal jam 17.20 sebelum maghrib, minta tolong dikabarnya baik-baik aja, kata Dai Tirta saat dikonfirmasi awak media di Jakarta. Lebih lanjut, dia mengatakan jika kondisi Ade Firman Hakim telah menurun drastis sejak seminggu lalu hingga akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Minggu lalu dia udah drop parah, tapi masih pegang HP, masih berusaha pegang HP. Kontak teman-temannya, saya larang. Akhirnya makin drop, saya bawa ke rumah sakit, ujar dia. Dia mengatakan bahwa rencananya jenazah Ade Firman Hakim akan dikebumikan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat dengan mengikuti protokol COVID-19. Mengikuti protokol COVID, si Masimas ditegur alur. Saya sih minta doanya, doanya terbaik, maafin kesalahannya, itu aja sih imbuhnya. Ade Firman Hakim meninggal dunia di usia yang masih sangat tergolong muda, yaitu 31 tahun. Semasa hidupnya dia dikenal dengan membintangi beberapa film seperti Soekarno hingga Guru Bangsa, Soekarno Indonesia Merdeka, Guru Bangsa, Tejok Romeo Mianoto, Pidah Cinta, 22 menit, Ratu Ilmu Hitam, dan masih ada lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, lalu share, dan nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Sela.